Halo, selamat siang Sobat Katolikana. Nah, kali ini selamat datang dalam live talk show bersama aku Jennifer, dan aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh rekanku. Hai, aku Alicia. Iya, jadi kali ini dalam live talk show kita akan bahas tentang strategi digital branding akan menjelaskan dari sisi produk lokal Indonesia. Nah, tentunya kami nggak sendiri karena kami mendatangkan dua narasumber yang keren banget. Siapa sih, Liz? Halo Sobat Katolikana, udah tau belum nih siapa tamu kita hari ini ya? Jadi tamu kita hari ini adalah Kak Bimo, owner dari produk lokal Indonesia yaitu Gunaponi, dan juga Bu Desi selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pastinya gak asing lagi nih sama Bu Desi nih, anak-anak yang kompo aja. Ini ya teman-teman, narasumber kece kita hari ini. Ya kan Jen? Iya, benar banget. Nah, sebagai tambahan informasi juga nih, supaya Sobat Katolikana lebih mengenal dengan narasumber keren kita. Jadi, dari yang pertama, Mbak Desi itu adalah salah satu dosen komunikasi strategis yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, beliau ini sudah betul-betul mendalami nih ya tentang komunikasi strategis itu, terutama dalam konteks ini, kita akan banyak membahas tentang digital branding. Nah, makanya nanti kita akan langsung menyaksikan kira-kira apa aja sih yang bisa kita kulik dari strategi digital branding ini. Dan untuk satu narasumber kita lagi, tadi adalah Mas Bimo. Nah, Mas Bimo itu adalah salah satu owner dari Gunagoni. Jadi nanti Sobat Katolikana juga bisa lebih paham kira-kira penerapan strategi digital branding di dunia pekerjaan secara langsung gitu ya. Ketika kita melihat di lapangan penerapannya seperti apa sih, nanti kita bisa banyak belajar dari Mas Bimo. Gitu ya mungkin kira-kira, Liz. Oke, baik. Sebelum kita mengawali obrolan kita hari ini, kita ada baiknya kita tanya-tanya dulu nih kabar dari Mas Bimo dan juga Mbak Desi. Halo Mas Bimo, Mbak Desi, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, baik, sehat. Terima kasih, Alicia, Jennifer. Puji Tuhan. Oke, baik. Sekarang, Sobat Katolikana, kita bisa mulai aja ya langsung ngobrolin tentang strategi digital branding produk lokal di Indonesia bareng sama Mas Bimo dan juga Mbak Desi. Kita mulai yang pertama. Halo Mbak Desi. Halo, halo Alicia, Jennifer. Sehat-sehat kan Mbak? Masih semangat ya pastinya ya? Iya, siap. Semangat. Sesuai dengan tema kita hari ini ya Mbak, kita kan akan ngebahas nih strategi digital branding, tapi mungkin supaya Sobat Katolikana di rumah tuh lebih paham nih apa sih digital branding, dan di era digital ini kan pastinya kayak udah nggak asing lagi ya dengar istilah digital branding. Nah, sebenarnya digital branding itu seperti apa sih Mbak? Bisa dijelasin atau share ke teman-teman Sobat Katolikana? Ya, terima kasih Alicia. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, memang sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan dana, juga termasuk pelatihan dan lain-lain untuk UMKM dan produk-produk lokal gitu. Dan memang salah satunya karena kita sekarang sedang berada di era digital yang mana ada berbagai macam channel, atau mungkin sering juga disebut sebagai multi platform, yang memungkinkan kita untuk berjualan bahkan sambil tiduran gitu ya, atau memungkinkan kita untuk buka toko 24 jam, istilahnya seperti itu. Dalam dunia komunikasi pemasaran mungkin ada juga yang menyebut istilah seperti multi platform, ada juga yang menyebut istilah sebagai omni channel gitu ya. Jadi channel-channel yang ada di segala tempat ya, kayak kalau
di Katolik itu kan juga ada ya omnipotentem, waduh itu jadi ada di semua tempat ya, presence-nya ada di mana-mana. Nah omnichannel itu juga sama, jadi dengan adanya berbagai media yang bisa kita gunakan hanya dengan dan toko 24 jam, bahkan sekarang marketplace atau market hub itu tersedia di mana-mana, kita bisa atau teman-teman dari UMKM yang memiliki produk lokal itu bisa memanfaatkan sarana ini gitu, atau memanfaatkan keberadaan omnichannel tadi ya, keberadaan berbagai macam platform yang bisa mereka gunakan untuk mendorong terjadinya penjualan dan pembelian. Nah, digital branding sendiri di era yang serba digital tadi ya, serba sangat bergantung pada internet, digital branding ini menjadi sebuah cara untuk para UMKM memposisikan dirinya di dunia digital tadi. Nah, memang digital branding ini terkait ada dua konsep di situ. Yang pertama itu konsep digital, tadi seperti yang saya sampaikan, dia harus menggunakan platform-platform digital, ya dia harus main di berbagai, misalnya e-commerce, dia harus meletakkan produk atau servisnya di berbagai marketplace, atau membangun sendiri e-commerce-nya. Lalu yang kedua, dengan branding, atau dengan upaya-upaya kreatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produknya atau jasanya itu punya satu posisi yang melekat dalam benak audiensnya. Jadi dia punya satu suara yang sama di semua platform tersebut, di semua digital platform tersebut. Jadi bisa jadi apa namanya produknya satu ya, tapi di semua channel dia akan berbicara hal yang sama, hanya mungkin pendekatannya akan berbeda. Nah, digital branding ini yang kemudian dibingkai dengan berbagai macam tools ya, antara lain misalnya ada website, ada social media, yang mana social media juga banyak ya, ada IG, ada TikTok, nah itu pendekatannya kan juga berbeda. Ada e-commerce, misalnya kita masuk, kita bikin e-commerce sendiri di website kita, kemudian ada marketplace, yang mana kita juga memungkinkan untuk berjualan di marketplace dengan toko kita sendiri, tadi tokonya, apa namanya produk lokal tadi. Nah inilah digital branding yang kemudian harus harus seirama ya ketika dia menyampaikan pesan itu, baik dari sisi logo, dari sisi warna, dari sisi apapun yang kemudian melekat pada satu brand, termasuk tagline juga, itu bisa di-organize di seluruh platform itu. Nah, memang nggak gampang digital branding karena selain digital branding itu bagaimana kita menyampaikan kepada audiens, yang lebih sulit sebenarnya adalah memanage. Jadi, kita kan masukin di banyak platform nih. Kalau ini pesan, terus kita lupa atau kita nggak memanage, yang ini pesan juga, yang ini pesan juga, kan nanti kacau ya. Artinya proses penjualannya kacau. Nah, jadi digital branding itu juga ada kemudian mengarah kepada digital management. Jadi bagaimana kita memanage performa kita di dunia digital dengan berbagai macam channel dan platform. Seperti itu, Alicia. Semoga menjawab ya. Halo, Alicia. Baik, Mbak Desi. Okay. Lalu berarti sebenarnya digital branding ini tuh jangkauannya berarti lebih luas ya daripada strategi promosi lainnya. Begitu ya, Mbak? Iya, bisa bisa lebih luas ya. Digital branding itu memang arahnya itu dia memang untuk membuat sebuah brand, sebuah merek itu lebih diingat dengan media digital. Nah, jadi memang perlu ada interaksi yang baik dengan pelanggannya, dia perlu menunjukkan atau menonjolkan brand-nya, baik itu warnanya atau tipografinya atau tagline-nya, ya unsur-unsur brand-nya perlu dia tonjolkan. Kemudian dia juga perlu memperluas koneksi tadi ya, penggunaan-penggunaan platform yang berbagai macam tadi untuk menghubungkan bisnisnya. Lalu dia juga perlu ada storytelling, jadi dia perlu memviralkan istilahnya ya,
produk dan jasanya dengan storytelling yang tepat atau dengan cara yang tepat, baik itu melalui misalnya Reels atau TikTok atau apa. Tapi memang kunci dari digital branding ini sebenarnya adalah konsistensi. Jadi bagaimana dia menunjukkan konsistensi baik dari segala aspek, mau itu tadi ya, aspek-aspek logo, aspek-aspek visualnya, kemudian juga aspek bagaimana cara untuk menghubunginya, karena unsur interaksi itu kuat dalam digital branding gitu. Lalu juga termasuk di dalamnya ada Google SEO, atau bagaimana kita menyampaikan pesan kita itu, kata kuncinya itu masuk dan mudah untuk dicari nantinya. Lalu juga ada penggunaan sosial media, penggunaan seperti email marketing, itu juga termasuk. Karena email marketing itu kan kita secara personal mengontak seseorang, kemudian orang itu akan masuk ke entah IG kita atau website kita gitu ya. Lalu juga ada iklan juga termasuk, penggunaan influencer dan lain-lain. Tapi semuanya itu sebenarnya terhubung dengan satu hal yang sama konsepnya dengan branding yang sebelumnya, yang nggak ada kata kita digitalnya, yaitu bagaimana kita menjadi top of mind bagi konsumen kita, terutama pada produk spesifik. Nah, ini kan ada Mas Bima nanti yang akan cerita ya tentang produknya. Nah, kalau kita tanya, okay, sekarang positioning top of mind kita, kalau kita mau cari kreatif production atau kreatif produk dari Goni, Karung Goni, pilihan kita adalah, nah, itu adalah tempatnya Mas Bima, gitu kan, misalnya. Atau kalau misalnya kita mau sekarang mau cari ecoprint, batik ecoprint, mana merek yang kemudian muncul di pertama dalam pikiran kita, atau setidaknya muncul pertama dalam pencarian kita, baik itu di Google maupun di Instagram atau di TikTok gitu ya, misalnya dengan penggunaan hashtag salah satu tekniknya. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya harus dikuasai juga ya untuk teman-teman yang sekarang bergerak di produk-produk lokal. Seperti itu, Alicia. Iya, baik Mbak Desi, mungkin dari Jennifer ada yang mau ditanyain? Oke, nah tadi menarik banget ya Mbak Desi, jadi memang kalau berbicara tentang digital branding, intinya adalah bagaimana kita bisa mencapai top of mind dari seseorang gitu ya Mbak. Kalau misalnya kita mau berbicara tentang kita memilih produk ini, yang terpikirkan adalah brand ini, seperti itu ya Mbak, mungkin secara simpelnya. Nah, tapi mungkin Mbak Desi bisa menceritakan nih, seberapa penting sih sebenarnya dari pelaku usaha gitu ya, dari dalam konteks kita berbicara tentang UMKM, terutama di Indonesia, untuk bisa melakukan digital branding itu, Mbak. Mungkin bisa diceritakan. Ya, memang untuk UMKM atau untuk produk-produk lokal, perlunya untuk memiliki digital branding adalah untuk menunjukkan digital presence-nya, ya, digital presence atau eksistensi digital istilahnya. Jadi memang sekarang tadi seperti yang saya sampaikan, orang sekarang sedang mencari apapun melalui mobile phone-nya, ya. Misalnya saya mau bersihin rumah, cari tukang bersih rumah, misalnya gitu, Yogyakarta. Nah, itu siapa yang muncul nomor satu, gitu kan? Nah, jadi itu yang menurut saya untuk teman-teman produk lokal sangat penting juga untuk memperhatikan terkait dengan keberadaan dia di dunia digital gitu. Apakah tentu bisa jadi, ya saya kan udah laku nih, nggak usah pakai digital juga. Bisa aja seperti itu ya, tapi di satu sisi kita juga perlu perhatikan jangka panjangnya. Nah, sekarang itu mungkin kalau kita masih di konsumen produk lokal itu masih di generasi Y dan juga baby boomers misalnya, mungkin mereka akan tanda kutip masih aman ya, artinya dia nggak harus migrate ke digital segera gitu, karena memang konsumen dia adalah konsumen yang tidak terlalu digital literate gitu, yang harus semua channel gitu. Artinya via WA selesai gitu. Tapi kalau kita memang mau mengarah ke generasi yang lebih muda, ya artinya produk-produk kita memang disasar untuk generasi X, generasi
milenial, kemudian ada generasi Z, generasi Alpha, bawahnya Z. Nah, maka kita harus berpindah atau kita apa boleh buat harus mencari dan mempelajari kembali digital platform ini seperti apa dan memposisikan diri kita secara strategis, merek kita, nama kita, bahkan tadi tagline-nya atau kata kunci apa yang kemudian mengarah kepada produk kita. Misalnya kalau saya mau cari tadi apa, maka di situ ketemu. Atau saya mau cari, biasanya orang nyari itu pakai hashtag misalnya kalau di IG ya. Maka saya pakai hashtag rumah bersih, hashtag gitu ya. Nah itu keluarnya produk apa misalnya seperti itu. Nah itu digital branding. Nah jadi hal-hal yang ada pengaruhnya di situ tentu terkait dengan banyak hal ya. Kita harus memetakan juga misalnya produk saya ini identifikasinya apa sih. Misalnya saya adalah produk hashtag ramah lingkungan, hashtag ini. Nah seperti itu harus secara konsisten terus kita posting, terus kita publish dalam sosial media kita. Pada saat orang akan mencari, dia akan mendirect ke salah satu misalnya postingan kita seperti itu. Itu juga contoh aja, tapi itu pentingnya kenapa sekarang itu digital branding menjadi penting. Bukan berarti yang lain tidak penting ya, seperti personal selling dan juga door to door gitu, itu bukannya nggak penting, tapi memang kalau mau mengarah kepada B2C, bisnis to customer yang jumlahnya banyak, itu digital branding menjadi salah satu opsinya gitu. Oke, berarti berkaitan dengan digital branding itu sebenarnya lebih ke jangka panjangnya nanti ya Mbak ya, supaya dari bisnis itu juga bisa lebih banyak menyasar konsumen. Nah, mungkin ini berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ada beberapa yang mungkin masih agak keliru gitu, antara digital branding dan juga digital marketing gitu Mbak. Mungkin bisa dijelaskan gitu Mbak, perbedaannya apa sih di antara keduanya ini? Ya, terima kasih. Jadi digital marketing itu sebenarnya secara konseptual lebih gede daripada digital branding, gitu. Karena di dalam marketing itulah di dalam situ ada brand, gitu. Nah, karena marketing sendiri kan kalau kita lihat urutannya dalam sebuah apa ya konsep itu kan masuknya di pemasaran ya 4P itu ya. Kemudian di dalam pemasaran itu ada brand activation, ada brand corporate brand, ada brand produk dan seterusnya. Nah, digital branding itu sebenarnya masih di bawahnya payungnya digital marketing gitu. Cuma kalau digital marketing itu pemasaran pemasaran yang agak luas ya, agak lebar gitu. Jadi misalnya kayak kita bicara digital advertising, kemudian di situ ada macam-macam salah satunya misalnya ada chatbot ya misalnya itu termasuk digital marketing sekarang ya. Ada email marketing, itu digital marketing gitu. Atau misalnya kita sekarang mau paid ads kemana-mana ya, jadi kita ngeklik Facebook atau apa, tahu-tahu keluar iklan. Atau kita lagi nonton video, tahu-tahu keluar iklan misalnya. Nah, itu digital marketing. Digital branding itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita, produk kita, pada usaha-usaha pemasaran kita. Nah, itu digital brandingnya. Jadi, bagaimana misalnya kita secara konsisten menyampaikan positioning kita kepada audiens gitu. Nah, bisa aja kan orang misalnya gini nih contoh, misalnya Jennifer ini adalah seorang penjual rumah gitu ya. Penjual rumah, bisa aja kamu menerapkan digital marketing, tapi belum tentu kamu menerapkan digital branding. Gitu. Kenapa? Karena kamu jualan semuanya gitu. Semua kamu jual rumah A sampai rumah Z kamu jual semua. Nah, itu brandnya di mana? Enggak ada gitu. Jadi nggak ada konsep digital brandingnya, tapi ada konsep digital marketingnya karena kamu menggunakan iklan, menggunakan sosmed, lalala, semua dipakai. Tapi nggak ada konsep digital brandingnya. Tapi kalau Jennifer itu misalnya adalah seorang penjual rumah, tapi kemudian menerapkan konsep digital branding, artinya Jennifer akan memiliki konsistensi dalam setiap postingan atau apapun ya, atau misalnya kayak postingan di tokonya semua misalnya dari aspek warnanya sama ya, tagline-nya sama, bunyinya sama, positioning-nya sama. Kalau mau cari agen perumahan, carilah Jennifer lah, misalnya kayak gitu. Tapi itu konsisten di seluruh platform tadi ya, di omnichannel tadi semua dia gunakan cara yang sama. Nah itu digital branding. Jadi kembali tadi, digital marketing itu lebih luas konsepnya dari digital branding. Tetapi
belum tentu orang yang melakukan digital marketing itu melakukan digital branding gitu. Seperti itu, Jennifer. Oke, baik. Nah, berarti seperti itu ya Sobat Katolikana. Jadi memang digital branding itu berada dalam lingkup digital marketing. Seperti itu, karena digital marketing juga mencakup banyak hal ya Mbak. Terkait juga tadi masih ada juga personal selling dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dari Alicia ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Oh iya, Mbak Desi, ini ada yang mau aku tanya ini. Jadi kalau misalnya digital branding itu kan berarti perusahaan itu harus membuat kayak website, sosial media, atau platform online lainnya. Tapi gimana sih Mbak caranya supaya platform online yang dibuat oleh perusahaan ini bisa dikunjungi dan dilihat oleh masyarakat gitu? Seperti apa gitu strateginya? Ya. Jadi pembuatan website dan lain-lain itu masih digital marketing ya sebenarnya. Tapi kalau kita menerapkan digital branding, artinya kita punya konsep untuk mengimplementasikan brand yang kita punya di dalam segala usaha marketing digital yang kita lakukan gitu. Dari aspek website maupun social media dan lain-lain. Ini contoh sepele aja, tapi ini cuma gambaran aja. Kalau misalnya kita sebagai sebuah produk lokal, kita punya yang disebut corporate color, atau kita punya product color, misalnya, Aloeku, ini salah satu produk lokal, dia aloe vera ya, jadi dia warna yang dia pakai, tone-nya itu selalu hijau, gitu. Nah, ketika dia mau menerapkan itu di website, maka itu dia implementasikan, unsur-unsur brand-nya dia sampaikan di website, dengan tipe yang sama, dengan color yang sama, dengan gambar-gambar, vektor-vektor, maupun logo-logo atau simbol-simbol yang sama yang bisa mendukung brand-nya tadi, gitu. Atau di sosial medianya, dia akan memakai untuk posting itu, frame-nya itu sama, gitu ya, misalnya. Nah, ini contoh sederhananya. Tetapi sebenarnya, digital branding itu artinya mengaplikasikan unsur-unsur di dalam branding kita, di dalam brand kita, di dalam merek kita, pada semua usaha-usaha marketing itu secara konsisten, secara terus-menerus, dan juga secara strategis. Gitu. Jadi kita berpikir panjang ya, gimana caranya. Termasuk salah satunya adalah kata kunci dalam brand kita. Misalnya, kita punya satu brand, boba, lalu dia yang manis-manis sama aku, misalnya gitu ya, misalnya itu tagline-nya. Maka kata yang manis-manis sama aku dan seterusnya itu dia pakai di seluruh platform itu supaya A, orang ingat, B, kalau orang nyari yang manis-manis ketemunya dia gitu. Nah, jadi menerapkan brand itu yang kemudian menjadi digital branding. Termasuk diantaranya tadi ada website, social media, apapun itu, TikTok gitu ya, itu dia terapkan semua unsur-unsur brand dia di dalam setiap platformnya. Gitu, Alicia. Baik, Sobat Katolikana, berarti digital marketing sama digital branding itu beda ya, Sobat Katolikana. Nah, kayaknya sekarang ini kita bisa langsung aja deh, Jen, tanya ke Kak Bimo selaku ownernya Guna Koni. Kamu tahu nggak sih, Jen, Guna Koni itu apa? Iya, produk Guna Goni ini adalah salah satu produk yang berbahan dasar karung goni ya. Ini produknya ada berbagai macam dan mungkin kita langsung tanya aja nih, kita langsung undang ownernya langsung, ada Mas Bimo di sini. Halo Mas Bimo. Halo Mbak Jennifer, Mbak Alicia, sahabat Katolikana, Mbak Desi tadi. Oke. Halo Mas Bimo, oke. Sehat-sehat ya Mas ya, aman. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Oke, wah, baik, semangat banget nih hari ini. Nah, mungkin tadi setelah kita sudah banyak berbincang dengan Mbak Desi ya tentang digital branding itu seperti apa, penerapannya apa, perbedaan dari digital marketing. Nah, mungkin dari Mas Bimo bisa lebih banyak menceritakan pengalaman Mas Bimo sendiri nih dalam mungkin mendirikan Guna Goni. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih kepada Sobat Katolikana, awal mula terbentuk ide
kenapa bisa membuat guna-guni ini apa sih Mas sebenarnya? Kalau ditanya awal mula terbentuk ide, tidak dibentuk idenya, Mbak. Jadinya ya guna-guni lancar aja, ngalir aja, nggak ada niatan dari awal. Saya mau bikin guna-guni, apalagi berstrategi sama sekali nggak. Jadi ya cuma kebetulan ketemu. Oke, mungkin dari awal juga bisa diceritakan dulu nih, Mas, sebenarnya produk guna-guni ini ada apa aja gitu, sekalian mungkin memperkenalkan kepada Sobat Katolikana gitu. Oh, Berdirinya juga sejak kapan? guna-guni itu kira-kira dari 2013 saya udah nyoba iseng-iseng utak-atik barang bekas dari goni. Produknya awalnya tas, lalu selanjutnya berkembang-berkembang dari tas jadi topi, jadi sepatu, jadi bantal, jadi macam-macam sih, cuma lebih utamanya tas. Begitu, Mbak Jennifer. Memang ini ada berbagai produknya ya Mas, ada topi, ada tas, tapi memang bahan dasarnya semua dari karung goni begitu ya. Ya. Nah mungkin dari Mas Bimo sendiri juga bisa menceritakan gitu Mas, kenapa akhirnya tertarik nih untuk mengembangkan bisnis dari karung goni ini gitu. Mungkin Sobat Katolikana juga penasaran, kira-kira apa sih ceritanya gitu, kenapa bisa akhirnya memilih bahan dasar karung goni ini. Saya nggak, tadi saya bilang saya tuh nggak ngerti apakah ini kan jadi usaha saya, karena sebenarnya saya pengennya jadi pedagang, Mbak, bukan jadi pengrajin gini. Tinggal beli terus dijual lagi dapat untung, kan gampang ya. Tapi rupanya dalam perjalanan kok nggak mudah juga. Saya beli bagus, bukannya dijual malah saya pakai sendiri. Jadi nggak untung-untung jadinya. Ya akhirnya perlu penghasilan kan. Terus penghasilannya seperti apa, wong saya nggak punya ini lagi, nggak punya channel lagi di sini, karena saya harus harus menghidupi keluarga tuh. Iseng-iseng saya punya setumpuk karung goni bekas sama alat mesin jahit kuno. Itu saya kumpulkan. Memang awalnya saya mau jadi pedagang, jadi kolektor, kolektor tapi didol. Itu awalnya. Tapi rupanya udah dikoleksi, nggak mau didol-didol, jadi ya koleksi aja. Gitu. Oke, berarti ini memang awalnya karena keadaan juga saat itu ya Mas ya. Mungkin awal tidak terpikirkan tapi akhirnya bisa dilanjutkan sampai sekarang. Nah, mungkin dari Alicia dulu ada yang mau ditambahkan? Halo Mas Bimo. Halo Mbak Alicia. Nah, ini Mas. Jadi kemarin tuh kan aku sempet nge-scroll Instagramnya Gunagoni, itu ada nih testimoni dari mahasiswa yang kuliah di Columbia University. Nah, itu gimana sih Mas ceritanya kok produk Gunagoni ini bisa sampai ke luar negeri? Terus strategi digital branding yang diterapkan di Instagram itu seperti apa? Boleh dikasih di-share? Begini, Mbak. Ini sebenarnya saya agak nggak seperti yang diomongin Mbak Desi tadi ya. Saya tuh awalnya malah bukan digital. Saya awalnya justru manual. Kok manual? Jadi ini, saya tuh mengunjungi teman-teman yang saya kenal. Tapi saya bawa produk saya. Jadi tuh saya harus ketemu teman-teman dulu, nambah teman. Digital brandingnya itu setelahnya. Jadi itu cuma kayak saya update-update aja, saya lagi ngapain sekarang. Nggak ada strategi sama sekali, saya cuma, oh saya hari ini lagi bikin topi, oh kemarin saya habis jalan kemana gitu.
nggak pakai strategi. Berarti sistem penjualannya di Instagram itu juga ngalir aja gitu ya, Mas? Iya, ngalir aja. Jadi bahkan di Instagram saya itu enggak saya pasang harga, Mbak. Saya lebih suka disegani daripada dihargai, Mbak. Jadi, ngerti nggak maksudnya? Disegani itu diberi sego, Mbak. Kalau dihargai itu cuma Rp2.000, Rp15.000. Saya lebih senang disegani. Baik-baik, ini Mas yang saya omongin tadi tuh, itu gimana sih Mas, bisa nggak sih diceritain yang testimoni dari mahasiswa yang kuliah di Columbia University itu keren Oke. banget sih, bisa di-share pengalamannya. Ya mungkin karena saya konsisten ya bercerita. Lalu ada yang tertarik. Terus karena nggak ada harganya, Mbak. Terus dia datang ke rumah. Karena ditanya harganya berapa, Mas? Wah, saya nggak tulis di sini. Kalau mau main aja. Terus dia main, datang. Terus baru cerita macem-macem. Ketemu harganya. Di sini juga nggak saya sebutin harganya ya. Gitu. Saya membuat relasi personal. Jadi bukan utamanya untuk menjual produk, tapi saya lebih seneng ketemu orang, ngobrol. Nah, dari situ dia akan cerita, "Oh, ini saya mau bawa ke Kolombia karena saya ingin belajar lagi," dia bilang. "Saya mau ngenalin Indonesia. Saya mau ngenalin produk lokal." "Wah, terima kasih." Ya, kayak gitu. Berarti dari interaksi yang udah Mas Bimo jalin sama mahasiswa Columbia University ini tuh nantinya akan membawa konsumen-konsumen yang lebih jangkauannya lebih luas gitu ya Mas ya? Ya, insya Allah begitu, Mbak. Harapannya begitu. Baik-baik, Jennifer atau mau ada yang disampaikan? Oke, wah menarik banget ya dari tadi juga mendengar cerita dari Mas Bimo. Jadi memang pada awalnya lebih banyak ke personal selling mungkin gitu ya Mas, karena lebih sering bertemu dengan orang lain secara langsung gitu, baru kemudian terbentuk digital brandingnya itu. Nah, mungkin dari Mas Bimo sendiri untuk Gunaguni ini, apakah ada yang lain selain menggunakan Instagram mungkin Mas? Kalau kalau soal itu saya banci tampil ya, Mbak ya. Hampir semuanya saya jajal. Jadi itu saya seperti vandalisme digital ya. Karena kan itu semua gratis ya. Tinggal kita mau orek-orek enggak. Kayak anjing kencing di mana-mana ya. Hampir semuanya saya coba. Marketplace saya coba, blog saya coba, Instagram, Facebook. Itu bisa dicek di Google nanti. Ketik Gunagoni biasanya ada tuh pececeran di mana-mana. Itu caranya gitu. Oke, jadi mungkin dari Gunaguni ini juga menyasar ke banyak platform ya Mas ya, nggak hanya cuma Instagram, tapi tadi juga ada Facebook, dibuat blog juga ya Mas berarti. Nah, itu yang mengelola apakah dari Mas Bimo sendiri atau ada tim tersendiri gitu Mas? Ya, timnya namanya Andreas Bimo Wijoseno, Mbak, timnya. Oke, berarti gue sendiri nih semuanya ya yang Ya, mengelola akun-akun tersebut. nggak sendiri juga sih, anak saya yang motret, kadang istri saya yang motret, atau anak saya jadi model. Ya, semua dimanfaatkan. Kok dimanfaatkan ya? Dibudidayakan. Wow, dibudidayakan juga bukan. Pokoknya semuanya semuanya ikut andil bagian. Oke, nah berarti dari beberapa platform yang tadi mungkin disebutkan oleh Mas Bimo ini, apakah ada perbedaan nih Mas? Misal untuk mengupload di Instagram itu kontennya apa, di Facebook seperti apa, apakah ada perbedaan atau memang semuanya sama gitu, disamaratakan gitu Mas? Saya penganut copy paste, Mbak. Jadi ya copy paste aja. Tapi beberapa memang pendekatannya beda. Yang blog nggak sembarang copy paste, ada sedikit panjang.
saya tulis. Tapi kalau yang pendek-pendek ya cuma caption. Lalu kalau TikTok saya nggak bisa joget, ya bikin reel. Ya ada sedikit perbedaan, tapi tetap aja sih isinya sama. Oke, nah ini karena isinya sama tuh kira-kira apa sih Mas yang sering dibawakan gitu dari konten-konten guna-guni ini? Mungkin itu juga berkaitan sama yang tadi dikatakan oleh Mbak Desi ya Mas tentang konsistensi gitu. Karena kan pasti dari Mas Bimo sendiri gitu yang mengelola akun-akun di media sosial itu khususnya ada juga ada di blog itu pasti ada satu hal yang terus dibawa nih dari brand guna-guni ini. Kira-kira apa tuh Mas yang biasanya di-share? Yang di-share tuh biasanya perasaan saya, Mbak. Jadi, ya cuma apa tuh? Saya nggak bilang sebelilah goni buatan guna goni, enggak, Mbak. Saya cuma cerita hari ini lagi ke pasar Kelitian di Sleman. Ya saya ceritakan itu, tapi saya pakai guna goni terus difoto. Ya utuh, saya cerita tentang pasar itu malah. Saya tidak cerita tentang produk saya. Karena orang kalau diceritain tentang guna-guni bosen kali ya. Orang tiap hari saya posting, Wak. Jadi biar aja lah. Orang cerdas kok. Dia akan, oh ini arahnya kemana sih gitu. Dan sebenarnya kita tuh perlu nggak terlalu hard selling. Gitu. Karena saat ini orang udah bosan ya dengan hard selling. Saya lebih suka cerita, tapi ceritanya malah nggak ada hubungannya dengan produk saya. Oke, okay. Wah ini menarik banget nih ya cerita dari Mas Bimo nih. Mungkin dari Alice ada yang mau ditambahkan dulu. Baik, Mas Bimo mendengarkan cerita yang udah di-share sama Jenny tadi ini aku jadi makin penasaran nih Mas. Berarti sebenarnya Mas Bimo dalam membangun brand guna-guni ini tuh malah nih tujuan utamanya tuh berarti bukan untuk berjualan tapi untuk mengekspresikan apa ya ini loh Mas kayak mengekspresikan seni yang karya seni yang udah dibuat sama Mas Bimo gitu apakah seperti itu Mas maksudnya kan kayak ya. Dari setiap postingannya aja nggak konsistensi malah dari perasaan itu kan kayak seni banget ya. Gitu ya Mas bener Mbak Alif bener apa ya gampangannya guna-guna itu kendaraan Mbak. Tapi yang mau disampaikan tuh apa saja, personal gitu ya, humanis lah. Jadi ya, aku tuh pengen bercerita apa yang aku lihat. Gitu. Nah itu kan kalau katanya orang itu manusia tuh sedang didongengi. Jadi ya, ya udah saya mendongeng. Terus gimana biar orang buka dongeng itu? Ya saya kasih guna-guni wadahnya untuk cari dongeng tentang guna-guni dan tentang saya. Jadi guna-guni itu sebenarnya saya gitu. Jadi guna-guni itu ya cerita saya gitu. Oke, baik. Berarti nggak semuanya hal yang diperjualbelikan itu hanya mencari nilai keuntungan aja ya Mas, tapi juga bisa mengekspresikan apa yang ada di diri kita seperti guna-guni ini mengekspresikan siapa sih Mas Andreas Bimo Wijoseno itu seperti itu ya. Tapi sebenarnya tetap mencari keuntungan loh Mbak, karena saya untung kok, untung banyak. Jadi saya ini apa, membuktikan prinsip ekonomi yang modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya dan terjadi Mbak, terjadi di guna-guni. Berarti dari bahan guna-guni ini kan bahan dari karung bekas ya Mas, tapi ini nilai utama. Jualnya pasti cukup tinggi ya. Iya. Baik, Jennifer ada yang mau disampaikan lagi? Iya, wah ini menarik banget ya Mas. Jadi memang lebih ke mengekspresikan sesuatu dengan adanya barang yang dibuat sendiri tapi akhirnya juga menerapkan prinsip ekonomi itu ya Mas, akhirnya bisa mendapatkan keuntungan juga dari mungkin biaya yang
tidak terlalu banyak gitu, tapi akhirnya mendapatkan keuntungan yang banyak gitu mungkin. Nah, mungkin dari Mas Bimo bisa ceritakan juga nih Mas, kira-kira ada nggak sih tantangan tersendiri gitu dalam Mas Bimo mungkin menjelaskan kepada orang-orang lain gitu tentang brand Gundagoni ini, ada nggak sih selama ini? Saya kan masuknya jadi crafternya kalau dikategorikan itu. Tapi kan crafter itu kalau Indonesia kan pengrajin ya, Pak. Masalahnya yang paling berat itu kan saya nggak rajin, Pak. Itu, Pak, masalahnya. Pengrajin tapi nggak rajin. Oke, jadi memang mungkin lebih ke dari segi seninya gitu ya, Mas. Mas lebih sering untuk mungkin mengekspresikan sesuatu dengan akhirnya membuat barang-barang itu. Tapi mungkin ini juga salah satu alasan kenapa akhirnya Gundagoni masih lebih sering dipegang oleh Mas Bimo sendiri. Iya nggak sih? Karena ini belum banyak memiliki tim. Betul nggak, Mas? Karena gini, Pak, prosesnya guna goni itu panjang sekali. Jadi dari beli goni bekas, disortir, lalu dicuci, dijemur kurang lebih 3 hari, nunggu kering, terus baru dijahit, dilengkapi, itu panjang, bisa lebih dari seminggu, bisa 2 minggu dalam proses satu buah produk. Siapa yang betah, Mbak? Makanya itu kesulitannya. Orang yang benar-benar betah dengan proses yang panjang, ya itu kesulitannya di situ. Makanya saya cari yang suka-suka aja, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Oke, wah, berarti ini memang lebih berfokus ke dari Mas Bimo sendiri gitu ya, yang punya ide kemudian dilakukan sendiri sampai akhirnya juga dari segi digital brandingnya tadi gitu. Kita kembali ke dari sosial media, dari blog yang mungkin Mas Bimo terapkan juga gitu. Akhirnya lebih ke ya gimana Mas Bimo bisa menyesuaikan diri untuk nggak terlalu mengikuti tren juga kan Mas, akhirnya Gundagoni ini gitu. Karena yang pernah saya baca juga Gundagoni ini akhirnya nggak mengikuti, maksudnya ada yang mungkin requestnya lebih banyak untuk mengubah banyak dari sifatnya Karong Goni ini, tapi Mas Bimo lebih lebih tertarik untuk lebih mempertahankan karakteristik dari Karong Goni ini. Betul seperti itu ya Mas? Iya, saya berusaha untuk tidak menutupi kalau ini memang goni bekas. Bahkan produk saya tidak ada reject ya. Yang bolong aja saya tambal. Dan saya jual. Barang rusak aja saya jual. Ya, saya cuma ingin membagikan semangat saya bahwa kita jangan buru-buru buang. Jangan jangan buru-buru merubah yang ada. Bahwa yang ada itu kalau udah bagus ya dipertahankan aja. Lalu kita berusaha itu yang deket-deket aja. Kebetulan saya dapat goninya itu juga deket, cuma di pasar, nggak usah jauh-jauh. Udah nggak harus mengada-ada, harus modal besar untuk menjadi sebuah produk yang bagus. Tapi memang butuh proses yang agak panjang karena nggak asal ya. Kalau asal ya nggak dapet. Feel-nya nggak dapet, hasilnya juga ya asal. Oke, wah. Terima kasih Mas Bimo atas tadi penyampaian tentang Gundagoni ini. Mungkin setelah ini saya mau mengundang Alicia untuk kita masuk ke segmen tanya jawab gitu ya. Dan juga mungkin kalau masih ada Mbak Desi di sini, agar kita sekalian nih untuk ngobrol-ngobrol. Ya, Sobat Kepelikana, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini sepertinya ada pertanyaan ya dari event. Nih, saya bacakan ya. Apa alasan Kak Bimo pakai karung goni bekas sebagai bahan baku produk Gundagoni? Langsung aja ke Kak Bimo bisa dijawab pertanyaan dari Given. Saya jawab ya, Given. Saya pilih goni bekas itu tadi saya sebut sedikit, saya
pingin buat produk yang semurah-murahnya, tapi saya jual semahal-mahalnya. Eh bisa gitu. Itu yang ininya apa asalnya satunya gitu. Terus yang kedua tuh saya pingin menggunakan apa tuh goni itu kan bagus ya, kuat, awet, alamiah. Sayang banget ya cuma dipakai sekali. Karena goni bekas ini kan biasanya untuk wadah hasil bumi yang import dari luar negeri, kopi, terus kacang tanah, lalu ada koko, coklat. Ini kebanyakan tuh cuma sekali pakai, padahal itu kuat banget, asal nggak lembab. Kan sayang kalau nggak dikasih umur pakai. Terus yang ketiga, ini memori. Kalau Mbak Jennifer, Mbak Alicia, Mbak Desi, kalau pernah ngalami ospek, ini loh, tanda tanda apa tuh? Tanda direndahkan itu loh. Tapi aku pengen dari yang direndahkan tuh jadi keren gitu loh. Tinggal ngolahnya gimana gitu. Itu tiga alasan yang saya ini. Baik, Kiven, apakah sudah terjawab ya? Pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari... ada pertanyaan lagi. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi ya, Mas, dari si Kiven. Masih sama Kiven. Menurut Kak Bimo, branding apa sih yang paling melekat dari guna goni? Yang melekat dari guna goni itu... Goni bekas berarti lagi, bukan goni baru, tapi goni bekas berarti lagi. Teksnya itu, dan itu yang saya sampaikan, goni bekas berarti lagi, karena ini menambah umur pakai. Oke, jadi pada intinya yang ingin disampaikan dan diterapkan gitu ya dari guna-guni ini adalah gimana bekas itu akhirnya bisa memberi daya atau nilai guna tersendiri lagi gitu ya, Mas, diolah. Mungkin itu yang bawa dari guna-guni ini. Begitu ya, Mas, ya? Ya. Oke, nah mungkin kita lanjut ke berikutnya. Apakah sudah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk dari teman-teman, aku mau beralih ke Mbak Desi juga nih, yang tadi sudah mendengarkan kira-kira dia guna-guni seperti apa. Nah, mungkin bisa Mbak Desi memberikan tanggapan juga nih, kira-kira untuk UMKM sebetulnya yang paling penting gitu ketika kita mau berbicara digital brand itu dari segi mananya sih, Mbak, yang bisa lebih dioptimalkan begitu. Ya, terima kasih Jennifer. Jadi kalau saya lihat perjalanannya guna-guni ini kan kalau secara konsep ya, digital branding ini kan memang bukan tentang apa yang kamu lakukan. Kalau apa yang kamu lakukan itu digital marketing. Tapi digital branding itu siapa kamu dalam dunia digital. Nah, Mas Bimo ini menerapkan digital branding sebenarnya dengan dia cerita. Karena tadi dia cerita, guna-guni itu saya, gitu kan. Guna-guni itu DNA-nya itu saya, gitu. Jadi seluruh prosesnya mulai dari A to Z itu adalah konsepnya, ceritanya, apa yang mau ditonjolkan. Misalnya di IG aja juga kelihatan ya apa yang mau ditonjolkan. Tadi aspek-aspek humanisnya, lalu juga aspek cerita, semangatnya tentang guna-guni. Apa sih sebenarnya value yang mau ditawarkan guna-guni ini? Ini sebenarnya digital branding gitu, jadi kelihatan banget karena itu menunjukkan presence, digital presence-nya guna-guni gitu ya. Jadi menunjukkan siapa guna-guni dan siapa orang-orang di belakangnya ya, dan bagaimana mereka berjuang di belakangnya untuk mewujudkan eksistensi guna-guni di dunia digital gitu. Jadi inilah sebenarnya digital branding gitu. Jadi tidak melulu harus melakukan apa, tetapi lebih kepada siapa saya di dunia digital atau siapa brand itu di dunia digital. Nah mungkin untuk teman-teman UMKM lokal yang agak susah adalah menemukan waktunya ya. Jadi waktu untuk bisa terus konsisten dan menyediakan waktu setiap hari untuk memposting dan menceritakan merek tersebut secara konsisten. Nah ini yang susah ya, kadang-kadang harus
udah suruh mulai dari produksi, distribusi, ya marketing, semua yang ngurusin pasti Mas Bimo sendiri dan engineering gitu ya. Nah, jadi waktunya itu pasti agak susah gitu. Saya paham teman-teman UMKM tuh banyak yang mulai dari direktur sampai tukang sapu ya mereka sendiri gitu ya. Semua harus dikerjain sendiri. Nah, justru kekuatannya adalah di situ. Karena kita mengerjakan sendiri, ya, di satu sisi kita jadi ngerti ceritanya itu apa. Masalahnya tidak semua UMKM itu punya karakter seperti Mas Bimo. Mas Bimo itu karakternya udah kuat gitu. Jadi dia udah ngerti ketika dia menyampaikan apa yang menjadi karakternya dia, value-nya dia ke dalam semua platform, itu kelihatan gitu, DNA-nya itu kelihatan. Tapi mungkin tidak semua orang itu sekuat itu karakternya, sehingga mereka harus benar-benar memikirkan apa yang kira-kira akan membantu saya untuk menunjukkan siapa saya di dunia kita melalui digital branding ini gitu. Jadi memang enggak, memang di satu sisi orang harus kemudian berpikir ya kira-kira kalau produk ini, apalagi kalau produk yang udah ada ceritanya, karena dengan Goni tadi ada ceritanya sebenarnya dia kenapa dia berakhir atau menjadi sebuah produk seperti itu, dan ada sejarahnya ya, ada ceritanya yang bisa digali gitu. Bahkan kalau mau digali lebih simbolik lagi, kita bisa ngomong soal guna-guni ini dulu dipakai zaman penjajahan ya Mas ya, zaman betul, penjajahan orang Jepang celana itu dari karung goni gitu ya. Jadi ya, sebenarnya kalau mau dipakai secara simbolik ini sebagai sebuah apa namanya, bagaimana kita mengingat sejarah gitu ya, atau bagaimana kita mau mengangkat nilai nilai-nilai apa namanya proletar gitu ya, proletar ya, proletarnya orang Indonesia zaman dulu nggak punya celana, nggak punya celana dalam, nggak punya celana panjang, pakainya goni gitu ya. Nah ini simbol-simbol proletar ini sebenarnya yang kemudian disuarakan dalam Guna Goni. Nah ini kemudian yang menjadi positioning Guna Goni dalam digital branding. Nah ini teman-teman yang lain yang produk-produk lokal ini, kalau misalnya dia mau masuk dalam dunia digital, memang aspeknya jangan hanya digital marketing. Jadi not only to do, tidak hanya melakukan, tetapi mengkomunikasikan siapa mereka dan apa visi misi dari itu apa namanya produk dia, dan sebagai owner dari produknya dia pasti dia punya cerita loh. Ini sebenarnya kenapa sih saya bikin kayak gini. Nah, tidak melulu sesuatu yang sifatnya strategi itu sesuatu yang baku atau struktur ya, tetapi bisa juga sesuatu yang sistemnya itu by design karena perjalanan hidup kita gitu ya, dan kita secara otomatis itu kita nggak kepikiran bahwa ini ada sebuah struktur, tapi kita secara otomatis itu membuat struktur itu. Mungkin Mas Bimo tuh sejak dari zaman muda sampai sekarang masih muda ya, itu punya struktur untuk suka cerita, benar nggak Mas? Ya, ya. Suka cerita, suka ketemu orang, terus suka apa namanya punya value yang dia tuh secara otomatis membuat struktur itu, yang pada saat Gonagoni muncul struktur itu keluar gitu. Cuma mungkin sepertinya itu kayak spontan gitu, padahal sebenarnya struktur itu sudah dia bangun sebelum Gonagoni ada, dan kemudian muncul dalam Gonagoni dia secara konsisten melakukan itu gitu. Dari ya cerita tadi, terus kemudian foto-fotonya pun terlihat sangat humble, sangat humanis ya. Apa permainan warnanya pun sangat sangat earth gitu ya, sangat sangat membumi banget. Colornya banyak dimain di coklat, banyak di. Nah, jadi unsur-unsur seperti itu yang kemudian itu sebenarnya sebuah struktur, cuma nggak kerasa karena itu bagian dari kehidupan, bagian dari cerita hidupnya Mas Bimo gitu. Nah, teman-teman dari produk lokal itu pasti punya cerita itu, cuma masalahnya kan cerita orang beda-beda ya, ada yang cuma yaudah cuma kepepet terus keluar produk ini gitu, hari ini ceritanya nggak jadi nggak banyak. Tapi ada yang orang punya perjalanan yang sangat panjang terhadap satu brand, satu produk. Nah, itu bisa kemudian ditampilkan dalam digital branding, diceritakan, bahkan karakter ownernya pun bisa dimunculkan kalau memang memang itu menjadi satu kekasan gitu ya. Karena inti dari digital branding adalah menjadi beda di dunia digital. Nah, menjadi beda di dunia digital berarti kita butuh sekumpulan karakteristik yang harus membedakan kita dengan yang lain kan. Nah, apalagi kalau bukan karakter kita sebagai owner maupun karakter produk itu dan cerita produk itu. Nah, itu akan menjadi beda. Nah, itulah digital branding. Gitu, Mbak Jennifer. Oke, okay. Ini menarik. Mbak, jadi memang dari sendiri mungkin bisa dikatakan
Ya, mungkin bisa dikatakan kalau branding Gunaguni ini adalah Mas Bimo sendiri gitu ya, Mbak ya. Karena memang dari karakteristik Mas Bimo untuk mendirikan Gunaguni ini itu sudah kuat banget gitu ya karakteristiknya. Jadi bisa dikatakan brandingnya sebetulnya ada di sana. Nah, begitu ya, Mbak ya. Mungkin setelah dan untuk lagi karena hampir ada di penghujung acara. Baik, Sobat Katolikana, berarti dari obrolan kita pada siang hari ini dapat disimpulkan bahwa digital branding itu sebenarnya tuh sesuatu hal atau ciri khas yang melekat pada brand, pada suatu brand seperti yang udah dijelaskan tadi oleh Mbak Desi dan juga pengalaman yang udah di-share sama Mas Bimo. Apa sih ciri khas dari Gunaguni? Oh ya, itu jati dirinya dari Mas Bimo itu dan dilahirkan dan dari situlah Mas Bimo menciptakan karya seni Gunaguni yang merupakan simbol dari jati dirinya seperti itu. Jadi untuk Sobat Katolikana yang mungkin masih bingung apa sih sebenarnya perbedaan dari digital marketing dan juga digital branding. Nah, digital branding itu beda ya Sobat Katolikana. Tadi Mbak Desi udah nge-share ilmu-ilmunya. Baik, terima kasih untuk Mbak Desi, untuk Mas Bimo pada siang hari ini sudah menjadi narasumber kami. Terus terima kasih juga untuk informasinya yang sangat keren dan juga informatif sekali untuk Sobat Katolikana. Bisa dilihat dari komen-komenannya, banyak banget nih anak-anak yang antusias terhadap talk show kita hari pada siang hari ini. Juga selalu jaga kesehatan, sehat selalu, dan tetap stay safe dimanapun Mas Bimo dan Mbak Desi berada. Lanjut ke Jennifer, kalau mau disampaikan. Iya, baik. Jadi sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Desi dan Mas Bimo atas kesempatan untuk menjadi narasumber di talk show kita pada hari ini. Semoga tadi yang sudah disampaikan dari Mas Bimo dan juga Mbak Desi bisa menjadi insight baru nih untuk Sobat Katolikana agar bisa lebih mengetahui sebenarnya kalau misalnya kita punya bisnis, bagaimana sih cara kita untuk membangun branding kita sendiri, terutama dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa terus membuat brand kita ini sebenarnya karakteristiknya apa, perbedaannya apa sih dengan bisnis-bisnis yang lain, begitu ya. Jadi oleh karena itu, karena talk show kita telah sampai di penghujung acara, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Sobat Katolikana yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kesediaannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Instruments of your peace, where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is